Salah satu karomah Syekh Ibrahim Adasuki adalah bisa memanggil buaya yang ada di dasar Sungai Nil. Diceritakan dari Imam Al-Munawi, seekor buaya telah menelan seorang anak di Sungai Nil, maka ibu sang anak mendatangi Syekh Imam Ibrahim Adasuki dengan menangis terseduh-seduh. Maka Syekh menyuruh muridnya untuk memanggil buaya yang memakan anak ibu tersebut. Maka datang muridnya dan berseru di tepi Sungai Nil, "Wahai sekalian buaya, siapa di antara kalian yang memakan seorang anak, maka hendaklah dia timbul dan menghadap Syekh." Maka timbullah buaya dan berjalan beserta murid sehingga sampai ke hadapan Syekh Ibrahim Adasuki. Maka Syekh menyuruh buaya itu untuk mengeluarkan anak itu. Maka buaya itu mengeluarkan anak itu dalam keadaan hidup. Kemudian Syekh Ibrahim berkata, "Matilah kamu dengan keizinan Allah." Maka dengan segera buaya pun mati. Semoga dengan adanya karomah Syekh Ibrahim Adasuki ini menanamkan cintai kepada beliau dan menambah keyakinan kita kepada para waliullah.